He's about 2 years old. And this one still stay on the trees. But now hot for him, and then I go down. Kotor karena makan kemarin. Oh iya, kotor semua. Karena di kubangan, maksudnya kerbau itu di kubangan. Masih dalam kotoran. Usah mau 3 minggu itu. Berapa kali saya datang, masih di sini. Masih di kotoran. Two of them male, only one female. Gimana ya buat yang kecil? Satu yang aku datang, macam tadi itu masih bisa kebohong. Bagus siapa itu? Ya, Rili. Eru hari siapa itu? Sudah, itu sudah bertelur sekarang. Besok kita lihat. Hanya aku yang sampai itu. Mereka sudah serah. Dia tahu itu tipu yang pintar. Mereka detek si suara ini? Ya. Ya, tapi mereka enggak peduli. Enggak peduli. Mereka enggak peduli. Yang mereka utamakan itu penciuman. Penciuman. Tuh mau berkelahi tuh. They want to fighting now. Next round. Yeah. We just wait and then I think they will be fighting. Kalau semuanya berdiri tadi. Belum habis ya? Karena dia setengah mati, Bapak. Karena dia matinya begini, hanya perutnya saja yang ditarik terus, tapi kulitnya masih utuh. Mungkin sekitar sudah... Kerongganya besar. Sekitar 15 hari sudah. Oh, ya. Telungkup deh. Hah? Iya. Kok bisa jauh ke sini matinya? Itu sama sudah. Itu, Tuhan, Pak. Sudah jauhnya ke kanda. Betul-betul penciumannya itu 5 km itu. Pasti dari sana kemarin. Iya, besar perutnya. Masih dia cium. Yang seheran kemarin tuh, pas kita debal dari sana, yang di sarang itu mulai kesana, lari kesana. Tidak lama ada tamu sore lagi, pradaya sudah kembali dari sana. Cepat itu. Iya. Lewat Semarang itu jalan, yang paling iya. Mau lewat. Apa yang kita lihat di sana? Apa yang kita lihat di sana? Kita bilang kita belum dari kebetulan kita, tapi pada kan kita sudah.
mau ke Bali. Sudah mau ke Bali. Iya. Sudah entar kelas ya. Kalau tidak bisa miss call entar. Pesawat apa? Seluruh. Lei. Apa itu? Valencia Drongo. Nah itu bonjour, où allez-vous? Sehingga populasinya untuk tahun 2012 sampai 2013 masih banyak. Berapa banyak? 2.800 untuk 2012. Oh, hampir 3.000. Komodo. Komodo. Ya. Dari saya ini mereka pasang perangkat 30. 30 perangkat mereka pasang. Gitu. Maka di dalamnya mereka pakai umpan sehingga komodo masuk bisa, kemana bisa. Sehingga dihitung, mereka tahu ini yang jantan, ini yang betina, mereka timbang berapa kilo. Dengan tamu yang kalau tamu bilang saya mau jalan 4 jam. 4 jamnya saya mau ke lembah ini, saya mau jalan ke lembah ini. Tapi banyak tamu dari waktu juga. Don't worry, don't panic, don't run, please. You. From here is better, sir. It's scary. Okay. Like that. Maybe smile. Ask, yeah, maybe. There's a Komodo dragon really fast and run, 18 to 20 kilometers per hour. Because 18 to 20 kilometers per hour. Because Komodo dragon come, I can put the stick in the head or in the leg. Yeah. Because it's still not enough. Mm-hmm. Yeah. Kasih dan lari 18 km per jam ya. Bisa sampai? Ya. Kage so. Ya, kita tetap saja kita pikirannya nikah ya.
Iya, iya, Pak. Pasir jangan dekat. Kita jangan mengambil risiko. Jangan. Kita intinya kerja itu jaga keselamatan. Ya saja tadi toh. Iya, bukan dia datang.